نستعين على أمه صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وسلم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى منافعه علم في دارين آمين. Soalan kaifa i'tiqaduka fil Qur'ani, bagaimana keyakinan engkau tentang Al-Qur'an? Jawaban, a'taqidu anna al-Qur'ana asyrafu kitabin, aku meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab paling mulia. Ya, Al-Qur'an itu kitab paling mulia ya, dibanding dengan yang lain-lain. Karena Al-Quran tersimpan semua kitab-kitab yang terdahulu. Jadi kitab terdahulu itu tersimpan semua ada di dalam Al-Quran. Tentang akhlaknya, tentang adabnya, tentang akhlaknya, tentang hukumnya, tentang akidahnya. Anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ashrafi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah Ta'ala turunkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada ya, paling mulia di antara nabi-nabinya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Wa huwa akhirul kutubil ilahiyyati nuzulan. Al-Quran adalah akhir di antara kitab-kitab ilahiyah yang ya, turunnya. Akhir kitab yang paling akhir. Ya, turun yang paling akhir. Kitab yang paling akhir turunnya. Wa huwa nasikhun li jami'il kutubi qablahu, dan dia itu adalah menghapus bagi sekalian kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi yang lainnya itu sudah dihapus. Jadi kalau yang lain masih diamalkan ya, ibarat makanan sudah kadaluarsa ya. Sudah kadaluarsa. Jadi yang lain harus mengamalkan ya, Al-Qur'an. Yang lain udah enggak boleh dipakai. Yang lain-lain enggak boleh dipakai lagi. Iya. Kadaluarsa. Roti kalau kadaluarsa udah lama. Ya, walaupun alisat rotinya Masya Allah enak gitu ya. Udah 6 hari yang enggak enak, udah bulukan ya. Sama, gini juga begitu sama. Kitab yang lain enggak boleh dipakai. Yang mesti dipakai satu, Al-Qur'an. Wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamati, hukumnya yang ada dalam Al-Qur'an kekal sampai hari kiamat. La yumkinu ayal haqqahu taghyirun, tidak mungkin ya berhubung kepada Al-Qur'an perubahan, enggak ada perubahan. Al-Qur'an enggak ada perubahan. Tapi kitab-kitab yang lain ada perubahan. Iya. Taghyir ya, an-naqs wa ziyadah. Al-Quran enggak ada perubahan. Siapa yang merubah? Ketahuan. Wala tabdilun, dan tidak ada ya, perubahan, penukaran. Ya. Taghyirun perubahan. Wala tabdilun penukaran enggak ada. Wa huwa a'zamu ayatin, dia adalah paling agung ayat. Ala nubuwwati, atas kenabian nabiina, nabi kita Muhammadin sallallahu ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, likaunihi a'zamal mu'jizati, karena Al-Qur'an adalah paling agung segala mukjizat. Jadi mukjizat Nabi itu banyak, Al-Qur'an paling agung mukjizat. Jadi dari dahulu sampai kini ya, mukjizat yang masih ada yang paling agung itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau ingin diteliti, sebenarnya Al-Quran sudah cukup orang untuk membuat masuk ke dalam Islam. Kalau ingin diteliti dengan sejujur-jujurnya, Al-Quran coba ya direnungkan. Al-Quran nggak ada yang berani orang bisa merubah-rubah, dan nggak bisa berubah dari dulu sampai sekarang, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran enggak pernah lengang dari zaman, artinya Al-Quran itu selalu sesuai dengan zaman. Dari dahulu sampai kini. Tafsir boleh banyak, takwil boleh banyak,
tapi Al-Quran tetap satu. Berbeda orang dalam menafsirkan Al-Quran, sah-sah saja, yang penting ada dalil yang jelas. Tapi Al-Quran enggak pernah berbeda, enggak pernah ditukar, enggak pernah bertambah, enggak pernah berkurang. Terus siapa yang ngurangin, ya pasti akan kena akibatnya. Ini menandakan, membuktikan bahwasannya Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang segini aja kalau dipikirkan, direnungkan, cukup orang untuk masuk ke dalam Islam. Ya, tentunya memang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita nih. Ya, Allah takdirkan kita termasuk orang Islam. Beruntung nih kita nih. Maka kita syukurin. Bagaimana syukurinnya? Ngaji biar benar, ya. Ngaji biar benar, belajar biar benar, akhlak biar benar. Jangan dibuang-buang nikmat yang udah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat udah kita masuk dalam Islam, beragama Islam, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syukurin. Syukurinya bagaimana? Amalkan ilmu yang sudah kita dapati. Soalan li ayyi syai'in kana al-Qur'anul Karim azamul mu'jizati? Karena suatu apa Al-Qur'an yang mulia itu adalah di antara mukjizat yang paling agung? Jawabannya inna makanal Qur'anu a'zamul mu'jizatil kauni ayatan aqliyatan. Hanya saja adalah Al-Qur'an itu ya di antara mukjizat yang paling agung karena Al-Qur'an itu adalah ayat yang logika, yang aqliyah, logika masuk akal, logis. Baqiyatan madzahari, dia kekal sepanjang masa. Tushahadu kullu hinin bi ainil fikri, dapat disaksikan pada setiap waktu dengan mata fikir. Berfikir orang merenungkan Al-Qur'an. Wasiwahu minal mu'jizati in qadat min qida'i waqtiha falam yabqa minha atharun ghairu khabari. Selain Al-Qur'an, dari berbagai mukjizat ya sudah selesai dengan selesainya waktu, maka tidak tersisa darinya oleh bekasan kecuali hanya berita. Jadi hanya berita doang kalau yang lain, tapi Al-Qur'an masih ada beritanya, buktinya, asarnya. Bahkan kita enggak pernah bosan baca Al-Qur'an, terus kita baca. Wa wajhu ijazi annahu balagha fil fasahati wal balagati ila haddin kharja an tawkil bashari. Dan jalan kemujizatan Al-Qur'an yaitu bahwasannya telah sampai Al-Qur'an ke dalam fasah dan balagoh. Jadi retorikanya Al-Qur'an itu ya merupakan suatu kemujizatan yang tidak orang mampu untuk melakukan, membuat redaksi seperti Al-Qur'an. Hingga batas ila hadin kharja an tawkil bashar, hingga batas yang keluar daripada ya kemampuan manusia. Manusia enggak bisa bikin sesuatu, bikin seperti Al-Qur'an walau ayatan wahidatan qalilatan sekalipun, enggak bisa. Andai kata dibikin-bikin enggak bernilai. Sudah ditantang oleh Al-Qur'an dari dulu sampai kini, enggak ada yang bisa. Fa inna an-nabiyya alaihi salatu wasalam, maka sunnah Nabi alaihi salatu wasalam tahadda bihil arabal arabaa wa hum afsahul umami lisanan wa awdahuhum balaghatan wa bayanan. Rasul menantang dengan Al-Qur'an kepada orang-orang Arab. Mereka orang Arab adalah umat ya, mereka adalah paling fasih di antara umat, lidahnya ya, bahasanya, lidah maksudnya bahasanya paling fasih dan paling jelas di antara mereka kebalaghahannya dan penjelasannya. Retorikanya masya Allah, enggak ada yang mampu. Ya, sekalipun mereka itu ya bulaghiyun, ahli balagh sekalipun. Balaghiyun.
Sekali mereka itu balaghin, seorang ahli balaghah. Waqad wasalu fi asrihi fil balaghati wa fasil khitabi li halin yuhayyiru uqula wa yudahishul albaba. Dan sungguh waqad wasalu, mereka telah sampai fi asri pada zamannya, fil balaghati, dalam kebalaghahan. Wa fasil khitab, dan fasil khitab li halin, bagi satu keadaan, yuhayyiru uqula, yang mengherankan akal-akal. Wa yudahishul albab, ya, mendahsyatkan, ya, mendahsyatkan, ya, apa, mengagumkan, dahsyat, mengagumkan albab, akal, pikiran. Wa baqiya fihim, jadi bahasa mereka itu mengagumkan pikiran, tapi Al-Quran enggak bisa, ya. Mereka enggak bisa untuk menandingi Al-Qur'an. Wa baqiya fi imsalasatan 20 aman wa huwa yatahaddahum bil Qur'ani a'zama ta'addin, dan kekal pada mereka itu sampai 23 tahun. Nabi menantang mereka dengan Al-Qur'an dengan sebesar-besar tantangan. Jadi Nabi selalu menantangnya. Ya, ayo silakan bikin kalau bisa. Tapi mereka enggak bisa. Wa tasadda li taqri'ihim bi wa isarati himamihim li ta'arrudin lil mu'aradati a'zama tasaddin. Nabi melawan mereka untuk, ya, mengetuk mereka dengan Al-Qur'an dan membangkitkan semangat mereka untuk mendatangkan, untuk melawan dengan sebesar-besar melawan. Silakan. Lawan Al-Qur'an. Bikin Al-Qur'an bisa, silakan kalau memang bisa bikin sesuatu seperti Al-Qur'an. Fataratan yatlubu minkum al-itsyana bi misli suratin min Al-Qur'an. Sekali waktu Nabi menuntut mereka, meminta mereka untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an satu surah daripada Al-Qur'an. Silakan. Buat satu surah seperti Al-Qur'an. Wa ayasta'inu biman syaa'u minal insi wal jani, dan ya, supaya mereka minta bantuan. Silakan meminta bantuan sama yang lain, dengan siapa, dengan orang yang mereka kehendaki daripada manusia dan jin. Jin juga enggak apa-apa, silakan undang, ya. Kalau ada ente punya teman jin, silakan datangin tuh teman jin, ya, ayo bantu ini bikin ini, silakan ditantang. Wa taharatan yasimuhum bil ajzi ala zalika, dan satu kali ya, ia tandai mereka dengan lemah dari mikan itu, ya. Jadi lemah mereka, enggak mampu. Wa adami qudratihim, dan tidak mampu mereka ala suluki tilkal masaliki, atas jalan daripada demikian itu, jalan-jalan. Wa hum zawunubusil abiyati, padahal mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai nafsu yang iya katakan apa, yang nafsu yang kuat itu, ya, nafsu kebapaan yang kuat, ya. Wa ahlul amiyati, jadi yang mempunyai nafsu kebapaan, ya, nenek moyang gitu, ya, kuatnya. Wa ahlul amiyati wal asabiyati, dan mereka adalah ahli fanatisme dan asabiyah, sama fanatisme juga. Ya kan, orang mereka suka bilang begitu, ya, bapaknya, abauhum, bapak-bapak mereka suka bilang begitu, ya. Dan mereka fanatisme dengan apa yang mereka yakini. Fa'ajazu an zalika, maka mereka itu lemah dari demikian itu, an akhirim, dari akhir mereka, sampai seterusnya, sampai sekarang mereka enggak mampu. Wa tarakul mu'aradata bil kalami, dan mereka meninggalkan, menentang dengan kalam. Ilal mu'aradati bil husami, sampai dengan menentang dengan, ya, pedang juga mereka, ya, ditentang dengan pedang. Ayo, takut mereka, ya. Ketika Futuh Mekah kan didatangin oleh Rasul dengan bala tentaranya ke Mekah, mereka takut, enggak berani.
Padahal Nabi pengen umroh, mereka ketakutan datang dengan bala mentara, ya, jamaah banyak, mereka ketakutan. Wa'adalu anil muqabalati bil lisani, dan mereka menukar daripada muqabalah dengan lisan, apa, adu argumentasi, ilal muqatalati bis sinan, sampai dengan berperang dengan, ya, ya, bis sinan, dengan anak panah. Jadi mereka menukar itu dari berhadapan dengan lidah, perang dengan lidah, silakan siapa yang mampu, sampai dengan perang pakai anak panah, ujung panah, mereka juga enggak mampu. Jadi ditantang benar sama Nabi. Wa haitsu ajaza arabu dzalikal asri, dan sekira lemah ajaza orang Arab pada masa itu, faman siwa'um yakunu ajaza fi hadzal ana, maka siapalah selain mereka yang lebih lemah pada ini, al ana, ya, hadzal ana, enggak ada, ya, hadza la, gitu, ya, bukan ana, ya, la, enggak ada. Mereka itu orang yang paling kuat. Mereka itu kuat tapi lemah sama Nabi. Waqad madu ilal ana, dan sungguh telah berlalu sampai sekarang aksaru, lebih dari min alfin wasala si mi'ati amin. Ya, sampai sekarang lebih daripada 1300 tahun. Ya. Oh, sekarang 1400 tahun, ya. Walam yujad ahadun minal bulagai, dan tidak didapati seorang pun daripada ahli balaghah, buloga, ya, illa wa huwa muslimun aw zu istislamin, kecuali mereka seorang muslim atau seorang yang menundukkan dirinya. Fadalla ala annahu laysa min kalamil bashari, maka menunjuki atas bahwasanya dia tidak ada daripada kalam manusia. Bal huwa kalamu khaliqil quwa wal qudari, bahkan dia Al-Qur'an adalah kalam yang menciptakan kekuatan dan, ya, kekuatan, kemampuan, kudar, takdir. Anzalahu tasdiqan li rasulihi, Allah turunkan dia karena untuk memendanakan rasulnya. Wa tahqiqan li makuni, dan untuk menetapkan bagi yang dikatakannya. Wa hadzal waju wahdahu kafin fil ijazi, dan ini jalan, ya, wahdahu satu, kafin cukup, fil ijaz, satu jalan ini, jalan wujuhul ijaz, dari segi bulogah, dari segi balagoh, ya, dari segi balagoh ini sudah ijaz, fil ijaz, jadi kebalogahan Al-Qur'an, uslubnya Al-Qur'an, itu satu jalan ini sudah cukup. Kafin fil ijaz, dalam ijazan Al-Qur'an, untuk menentang siapa yang bisa melemahkan orang. Siapa yang bisa, silakan. Waqad anzama li hadzal waji awjuhun, dan sungguh telah menyusun bagi ini jalan oleh beberapa jalan. Ahaduha, pertama, ikhbaruhu an umurin mughayyabatin, dan sungguh telah menyusun bagi ini, ya, wujuh, jalan, oleh beberapa jalan akan kebalaghahan Al-Qur'an. Ini ada istilah nanti kalau kita baca ulumul Quran, ada, ya, wajhu ijazil Quran atau ujuhu ijazil Quran, wajhu ijazil Quran, jalan-jalan ke mujizatan Al-Quran. Ini dari segi kebalaghahannya, ikhbaruhu, memberitakannya, an umurin mughayyabatin, tentang perkara-perkara yang goib, zuharat, yang tampak, kama akhbaro, sebagaimana yang, ya, Allah beritakan. Jadi dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang hal-hal yang gaib. Annahu la yamalluhu sam'u ma takrara, bahwasanya tidaklah pendengaran, ya, tidaklah pendengaran membosankan setiap kali berulang. Jadi pendengaran ini enggak bosan. Kalau Al-Qur'an itu enggak bosan-bosan. Diulang enak,
Sani suha, yang ketiga, ham jam'uhu li'ulumin lam takun mawjudatan indal arabi wal ajam. Mengumpulkannya bagi ilmu-ilmu yang tidak didapati di sisi orang Arab dan Ajam. Jadi mengumpulkan bagi berbagai ilmu. Jadi Al-Quran itu banyak sumber ilmu. Ada yang mengatakan dia bukan ilmu tapi sumbernya. Al-Quran itu sumber ilmu. Bukan ilmu tapi sumbernya. Sumber. Kalau sumber berarti intinya gitu ya. Jadi apa aja dalam Al-Quran bisa digali. Bisa dijadikan ilmu pengetahuan. Ya. Tentang titik itu bisa dikaji. Tentang baris bisa dikaji. Tentang bismillah bisa dikaji. Tentang awal surah bisa dikaji. Tentang akhir surah bisa dikaji. Ya, tentang munasabah bisa dikaji. Maka tentang tulisannya bisa dikaji. Rabi'ah keempatnya inba'uhu anil waqa'ikil khaliyati wa ahwalil umami, memberitakannya tentang kejadian-kejadian yang ya, yang lalu dan hal-hal umat, keadaan-keadaan umat. Walhalu anna man unzila alaihi alaihi salatu wassalam kana umiyan la yaktumu wa la yakra'u. Padahal bahwa orang yang diturunkan kepadanya yaitu Nabi alaihi salatu wassalam adalah beliau seorang yang umi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Ya, la yaktubu wa la yakra'u. Kenapa listighna'ihi an dzalika bil wahyi? Karena tidak perlunya dari demikian itu dengan wahyu, enggak perlu bisa baca, enggak bisa tulis. Ya, enggak perlu bisa baca, bisa tulis untuk mendapati wahyu. Kedua, waliyakuna wajhul ijazi bil qabuli ahra. Dan supaya wajah ijaz dengan diterima lebih lebih layak, lebih pantas, lebih kuat ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-mabahasul mabiy.